Yo, what's up guys? Yang ini aku bersama temanku Kang Gope. Ya, kami tadi habis jalan-jalan mengitari kota Tanjung Pinang mencari sesuatu. Dan aku hari ini pengen mengajak sahabat kalian, bahwasanya aku mau unboxing sesuatu. Unboxing apa? Ini dia, handphone baru aku, Vivo Y69. Unboxing ya. Mana ya nyaroknya ya? Pegangin, yakin lo mau. Wow, karena aku suka warna hitam, jadi ini yang Black Edition. Persis kayak iPhone 7 guys. Dalamnya ada apa? Kita lihat. Wow, langsung dapat ini anti gores sama softcase. Tuh ada charger sama handsfree. Headset. Ya headset. Itulah namanya ya. Smooth banget, smooth ya. Karena dia octa-core 1.5. Untuk kamera. Dia kamera belakangnya itu 16 megapiksel 13 megapiksel. 16 megapiksel kalau nggak salah. Kamera depannya kamera depannya 16 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel. Kita lihat di pengaturan ininya deh ya. Saya lihat sendiri. Ini versi Android-nya itu udah Nougat ya. RAM-nya 3 GB, internalnya 32. Waktu pemakaian 23 menit, sudah 23 menit. Kalau tadi di depin. Ini RAM dan penyimpanan. Total ruang RAM-nya itu 3 GB, internalnya 32. Dan dia tuh slot kartunya ada 3, guys. Jarumnya ini. Dan dia slot kartunya ada 3. Jadi bisa dua kartu SIM card, yang satu kartu memori. Ngapa aku masukin lagi? Apa deh nanti aja ya. Terus dia bisa fingerprint guys. Jadi kalau untuk fingerprint, kita tambahin fingerprint dulu ya. Ini jempol. Jempolnya lurus. Udah tadi. Udah. Terus back kita coba ya, tes ya. Ya, terbuka. Tekan. Oh iya ya. Nah, tutup. Ih, terbuka.
Lolos seperti sendiri. Ini keren banget guys, genggamannya oke, 5,2, 5,5 apa 5,2 inci. Genggamannya pas dan ini handphone buat cowok banget. Karena ada warna hitam, terus kalau kalian yang hobi foto, kameranya bagus, kamera depannya itu 16 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel. Dan ada efek-efeknya juga. Terus karena RAM-nya 3 jadi nggak terlalu lelet lah ya. Vivo. Keren kan? Oke. So recommended buat kalian ini Vivo Y69.